aku pegang. Oh iya, pasti aja yang pegang. Oke. Dong. Oke. Rifka sama Lani boleh diceritain tadi set pertama mainnya ketat banget. Set kedua justru tertinggal di awal. Nah, itu boleh ceritain enggak? Game tadi tuh kayak apa sih sebetulnya? Ya alhamdulillah ya sebelumnya udah bisa menang di babak pertama. Tadi set pertama tuh kita sempat adaptasi sama lapangan dulu karena masih babak pertama. Terus set pertama juga kita tuh kalah angin, Mas. Terus habis itu lawan juga tekanannya lebih ada, terus depannya mereka tuh kan pemain plus dua-duanya, jadi kayak lebih cepat. Jadi kalau bola kita tuh cuma sampai setengah-setengah, mereka cepat ininya. Kalau set kedua kita kurang lebih udah tahu polanya, terus lapangannya juga udah lebih enak. Kalau dari Rifka, mereka beberapa kali emang smash-annya juga cukup kenceng lah. Terbukti itu tadi defend-nya juga agak kesulitan Rifka sama Lani. Kira-kira gimana cara mengantisipasi permainan mereka tadi? Karena serangan-serangan mereka kan juga cukup mematikan juga. Kita lebih jagain nyerangnya itu, makanya kita gimana caranya kita bisa balik serang di sini tadi. Oke, okay, tapi next-nya di pertandingan kedua, kira-kira evaluasi apa yang dari hari ini yang akan diperbaiki di pertandingan kedua nanti? Ya kita saling mengingetin satu sama lain, fokus, terus defense-nya mungkin defense-nya lebih diperbaiki lagi, Mas. Ya. Tapi anginnya seberapa ngaruh sih angin di lapangan dua tadi kan mainnya? Anginnya lebih ke menang kalah sama nyamping. Nyamping. Ya. Tapi cukup kenceng anginnya ya, tadi. Iya, lumayan. Keganggu banget nggak sama kondisi angin kayak gitu? Kalau di lapangan kalah angin mungkin rada lumayan masih, tapi kalau yang menang angin lebih enak. Tapi harapannya nanti di pertandingan kedua seperti apa harapan dari Lani sama Rifka? Bisa lebih baik lagi dari hari ini, semoga juga kita bisa memberikan yang terbaik terus buat Indonesia. Kalau target kalian, targetnya sih yang penting kita step by step, kita memang memberikan yang terbaik. Sama ini pangeran ya. Cukup, ada lagi main kemarin ulang tahun terus sekarang main di turnamen spesial apa? Spesial kan setiap ulang tahun aku selalu main di Indonesia Master, jadi berasa apa ya, banyak yang support juga dari spesial ya. Thanks. Ada doa khusus nggak? Ya pastinya dari aku sendiri pengen kasih yang terbaik buat di sini. Kapan lagi juga, udah berapa kali juga main di sini ya, tapi masih aja gitu aja. Aku berharap juga di tahun ini aku bisa kasih yang terbaik. Oke, terima kasih.